Ini adalah crank holotech 1 atau biasa disebut crank octaling. Ya, ke octaling karena di sini ada 8 gerigi di belakangnya. Halo sob, di video kali ini gue akan review lagi crank-crank holotech dari berbagai merek yang pastinya harganya sangat terjangkau karena ini barang second, namun kondisinya masih sangat mulus dan layak. Di sini ada crank merek Luce warna merah. Lalu sebelah kirinya ada Light Pro warna hitam. Di samping kirinya lagi ada Oxo. Di samping kanannya ada brand dari MXL. Nah, ini yang terakhir, crank holotech 1 dari FSA. Oke, mari kita lihat satu persatu secara detail, dimulai dari crank yang paling tengah. Crank dari brand Luce. Oke, ini dia crank dari Luce. Ukurannya 56T. Warna merah. Kondisi masih sangat mulus. Sekarang gua akan timbang berapa beratnya. Ini crank arm kanannya 579, 578. Nah, ini crank arm kirinya juga masih mulus. Jika ditimbang menjadi 800 gram. BB holotechnya ini ukurannya 137x24T, ya masih oke. Jika kita tambahkan di sini, maka total beratnya hanya 910 gram, belum mencapai 1 kilo. Lanjut ke crank selanjutnya dari Light Pro. Ya, ini crank dari Light Pro, model slim armnya, logo light, apa namanya, tulisan Light Pro nya emboss ya atau timbul. Kondisi masih lumayan mulus. Ukurannya 56T CNC. Ini sudah menggunakan baut dari Light Pro. Oke. Untuk crank-nya masih oke. Sekarang coba kita timbang dulu berapa beratnya. Oke, 509 untuk yang kanan. Nah, ini crank arm kirinya juga masih mulus. Ini jika ditambahkan menjadi 703. Nah, ini lebih holotechnya, ukurannya sama dengan yang Luce. Kondisi masih oke,
kondisinya masih oke juga. Ini sekarang ditambahkan lagi ya bebannya, hanya 804 gram, jadi jauh lebih ringan dibanding Luce sekitar 100 gram. Sekarang beralih ke bagian kanannya. Ini ada crank dari MXL. MXL cuma rada berat ya. Kalau saya pegang, kondisi masih oke, lumayan mulus. Hanya lecet pemakaian saja. Ukurannya 54T CNC. Oke, ini kondisinya. Beratnya lecet sedikit ya. Cuma nggak masalah karena tertutup oleh pedal. Sekarang bagaimana beratnya? Jika ditimbang, beratnya hanya 597. Ini crank arm kirinya masih sangat mulus kondisinya. Kita tambahkan jadi 830. Nah, ini bebel holotape-nya masih oke, cuma lecet karena mungkin dibuka pasang, bongkar pasang. Jika ditambahkan beratnya maka menjadi 939. Jadi MXL ini yang lebih berat dibanding Luce dan Light Pro sejauh ini. Selanjutnya, crank yang paling kiri. Di sini ada brand dari OXO, warna hitam Dove. Ini tampilannya. OXO Performance. Kondisi masih sangat oke, masih sangat mulus. Chainringnya juga oke. 53T ukurannya. Baut chainringnya juga warna hitam, jadi full hitam. Bagian belakangnya masih mulus. Sekarang coba kita timbang beratnya. Ini crank arm kirinya juga masih sangat mulus. Jika ditambahkan beratnya menjadi 823. Kita ambil BB-nya. Ini BB-nya. Kondisi masih mulus. BB Holotech 2 OXO bearing. Jika ditambahkan beratnya, wow, menjadi 933. Jadi OXO ini tidak jauh beda beratnya dengan MXL, hampir sama. Oke, sekarang yang terakhir, crank yang paling kanan. Nah, ini crank beda sendiri. Ini adalah crank Holotech 1 atau biasa disebut Octaling. Ya, ke Octaling karena di sini ada 8 gerigi di belakangnya. Ini BB Holotech 1, bedanya nih lebih tipis. Mereknya FSA, merek terpercaya. FSA Omega. Ukurannya 50
untuk chainring yang atas dan 34 untuk yang bawah. Kondisi masih lumayan oke, cuma rada lecet dikit, bukan lecet ya, rada pudar tulisannya. Ini cocok banget buat road bike, buat Shelly juga masih oke. 50-34T, ukurannya seperti ukuran crankset dari Sora ya. Sekarang coba kita timbang beratnya. Oke, berapa beratnya? 633. Oh, ini lebih berat karena double chainring. Crank arm kirinya kondisi lecet pemakaian saja. Lainnya masih oke. Ini penampakan crank arm kirinya. Beratnya menjadi 890, belum termasuk BB Holotech satunya. Nah, BB Holotech satunya ini penampakannya, BB Holotech satunya ini ukurannya 86/90/92. Coba ditambahkan berapa total beratnya ya. Oke, sudah seimbang. Beratnya 978. Jadi ini yang paling berat karena double chainring, cuma tetap di bawah 1 kg. Oke. Jadi semuanya telah saya review. Luce, Light Pro sampai crank Holotech 1 dari FSA. Kesimpulannya, crank dari Luce, crank dari Light Pro yang paling ringan, lanjut ke Luce, lanjut ke Oxo, lanjut ke MXL, dan yang paling berat FSA karena udah double chainring dan juga masih Holotech 1 bukan 2 seperti yang lainnya. Jika perbandingannya hanya Holotech 2, maka crank yang paling berat itu MXL sekitar 940 gram. Dilanjut dengan Oxo. Oke. Jadi crank-crank ini nantinya akan saya jual. Bisa lihat di deskripsi videonya. Oke, langsung di order saja sebelum kehabisan. Dijamin crank-crank ini masih mulus dan kondisinya masih oke. Oke, terima kasih ya.